di masa pandemi begini, apakah teman-teman sebagai seorang misionaris hanya berpangku tangan di rumah atau tetap berkeliling seperti biasanya? Kita mau bahas hari ini. Kita lihat bumper berikut, tapi jangan baper ya. Shalom The Warriors, dalam program Tri Masketir ini ada banyak isu-isu yang kekinian yang sedang viral. Bagaimana para hamba-hamba Tuhan itu menanggapinya? Misalnya, bagaimana usaha di dalam masa pandemi ini? Bagaimana menanggapi pendeta yang dalam tanda kutip berbisnis? Dan masih banyak juga tentunya ke depannya. Mari saksikan terus, jangan sampai kelewatan. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga memberikan tanggapan atau komen dari Bapak Ibu yang bisa ditulis langsung. Serta dukungannya kepada pelayanan kami juga bisa disalurkan melalui rekening yang ada di kolom di bawah ini. Yuk, mari kita saksikan. Come on. Oke, Kakak Pawi. Iya. Kan hamba Tuhan itu sekali dipanggil sebagai misionaris, ya. Orang yang punya misinya Tuhan. Nah, sebagai seorang mahasiswa nih, berdua masih mahasiswa kan ya? Tahu ya, mahasiswa, Kakak juga pasti mahasiswa nih. Nah, gue pengen tahu dong, menurut Pawi itu misionaris itu apa sih? Ya. Kalau menurut saya, misionaris itu saya kembalikan kepada Alkitab, yaitu misi ya, yang melakukan misi. Misi itu penginjilan. Jadi misi, ada misinya Allah, ada misinya yang gereja gitu. Nah, misi yang kalau kita kembali ke Alkitab itu untuk memenuhi misi ini, untuk memenuhi amanat agung, yaitu pergilah jadikanlah seluruh bangsa murid-muridku untuk mengenal Tuhan yang Esa itu, Pak. Nah, itu secara, sehingga dengan seperti itu, seperti Paulus bilang, kalau seandainya bagaimana orang ini bisa percaya kalau dia tidak ada urutannya, Pak. Ada, kalau dia tidak mendengar, tapi bagaimana dia bisa mendengar kalau tidak ada yang mengabarkan? Bagaimana dia bisa mengabarkan kalau tidak ada yang diutus? Sehingga rangkaian ini mendukung bahwa orang perlu diutus untuk mengabarkan Injil. Oke. Nah, seperti itu. Berarti orang yang diutus itu apakah harus seorang pendeta atau tidak? Menurut Pak Wi? Kalau bagi saya, pendeta itu status. Dalam organisasi gereja. Jadi ketika orang terpanggil, maka tentunya dia harus dibekali dulu dengan firman Allah, dengan kebenaran. Kenapa? Karena ketika melakukan penginjilan atau berita ini, dia harus memiliki dasar yang kokoh. Jadi jangan jadi malah menjadi guru palsu, malah orang yang diajarkan, diberitakan Injil yang lain, Pak. Jadi kembali kepada pesan saya, tetap harus memiliki pemahaman tentang kebenaran Injil yang benar, yang sungguh. Gitu. Nah, dari pembahasan Paul ini ada dua agak merancu nih. Satu, saya tanya misionaris, tapi Paul menjawab sebagai evangelis, pengabar Injil. Nah, ini ada dua muatan berbeda nih. Ada misionaris dan evangelis. Nah, menurut Paul, Paul itu misionaris atau evangelis? Kalau saya, kalau panggilan saya lebih cenderung kepada pengabar Injil, Pak. Evangelis ya, Pak ya? Evangelis. Okay. Ya. Berarti kalau evangelis itu, apakah hanya berkutat di satu kota, tempat, atau dia berada di semua tempat? Iya. Wah, luar biasa nih. agak susah. Jadi gini, Pak. Evangelis saat ini dengan kemajuan teknologi ya, Pak. Ya. Kita bisa menjadi pengabar Injil itu bahkan ke seluruh tempat itu dengan bantuan teknologi. Contohnya seperti saat ini, Pak. Kita ada di BSD, di gereja JKI Dewe, tapi ketika nanti sudah ditayangkan, maka orang dari setiap pelosok itu dapat mendengar program ini. Oke. Sehingga semoga dapat memberkati mereka dimanapun mereka berada. Pakai gue simpel lagi. Yeah. Facebook lu udah memberitakan Injil? Facebook saya sementara ini belum. Jadi bagi saya, Pak,
We bukan sebagai evangelis. Oh, iya. Kenapa? Evangelis itu dari mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari apa yang ada kita untuk memberikan Injil sendiri. Nah, Tage. Tuhan kasih hati apa sih sama lu untuk pelayanan? Karena lu berangkat bukan dari sebagai seorang sekolah teologi, tapi dari seorang profesional, lalu dipanggil Tuhan untuk melayani. Yep. Tuhan kasih hati apa sih dalam hati lu? Hati. Yo. Hati apa hati? Tuhan hati. Untuk lu apa sih? Kalau berbicara hati, setiap manusia mempunyai hati yang sama, tapi berbeda dalam konsep penerapannya. Ya. Bagaimana kita bisa memiliki hati sebagai seorang murid untuk mendengar? Bagaimana kita bisa duduk manis seperti Maria di kaki Tuhan Yesus? Itu yang harus kita miliki sebetulnya. Nah, Tuhan menaruh hati itu kepada saya juga tidak tahu. Saya tidak terbesit sedikit pun untuk menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh. Tapi semua adalah proses. Tatkala kita berikrar, kalau bahasa apa kitanya bernazar, kalau bahasa dunia ini berjanji, jangan. Nah, kita bernazar kepada Tuhan, kita mau kembali kepada Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh, nazar itu diperhitungkan. Nazar itu diperhitungkan bahwa apa yang kamu janjikan kepada Tuhan harus kamu tepati. Buru-buru lunasi kalau bisa, kalau Alkitab mengatakan jangan ditunda-tunda. Tuhan benci orang menunda-nunda nazar, walaupun sudah bisa dikerjakan itu. Nah, saya pun bernazar waktu itu. Saya tidak bernazar, Tuhan jadikan saya pendeta. Enggak begitu. Doa saya tidak seperti itu. Saya cuma bilang, saya berikan sisa hidup saya kepada Tuhan. Terserah, mau dipakai seperti apa. Itu doang, Pak. Janji saya kepada Tuhan. Dan hati saya ya seperti itu. Terserah Tuhan mau pakai seperti apa. Ya saya juga tidak tahu, akhirnya diproses. Akhirnya diketemukan orang yang bisa membekali kita dalam konteks ini gembala membekali kita dengan ilmu-ilmu apa secara hermeneutik, homiletik, terus secara mengupas Injil dengan baik dan benar dan pada koridor yang tepat dan kita diberikan mimbar untuk berkhotbah dan direferensi untuk menjadi seorang pendeta juga masih noda diangkat jadi PDM sekarang PDT. Nah, sekarang kita lagi sekolah, terus memperdalam sampai hari ini masih terus belajar, tidak berhenti. Ya kan? Tidak berhenti terus masih membelajar untuk membekali kita. Ya kan? Di dalam S1 teologi ini juga banyak mendapatkan hal-hal yang luar biasa gitu kan. Begitu, Pak. Iya. So saya termati dalam sebuah ayat ya, dalam Markus pasal 1 ayat 38 ngomong ini. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan supaya di sana juga aku memberitakan Injil karena untuk itu aku telah datang. Ini ada kalimat ajakan. Marilah kita pergi ke tempat lain. Seringkali orang pengen buru-buru jadi pendeta hari ini. Ini fenomena 10 tahun belakang ini saya perhatikan ya. Orang pengen menjadi pastor, pengen jadi pendeta, ya. Tapi nggak mau, bahkan jarang saya lihat mereka menjadi hamba Tuhan. Ini ada dua kasus yang berbeda. Mereka pengen jadi pendeta, tapi nggak mau jadi hamba Tuhan. Ini bagi saya lucu. Kenapa? Karena seperti Pak Wid tadi bilang, pendeta kan itu jabatan predikat sebuah institusi organisasi. Tetapi hamba Tuhan itu predikat yang diberikan Tuhan untuk kita. Nanti ada misionaris, ada evangelis. Saya bilang tadi. Nah, misionaris dan evangelis itu predikat yang Tuhan berikan sama kita, automatically. Kalau kita jadi hamba Tuhan. Karena kita menjadi orang yang bermisi. Misi untuk Tuhan. Tugasnya ngapain? Evangelical. Beritain Injil. Ya, kayak Tage di marketplace, kayak Pak Wi di tengah-tengah keluarga. Ya kan? Itu misinya Tuhan, tapi untuk beritain Injil evangelicalnya. Tapi ada ajakan Tuhan, marilah kita pergi ke tempat lain. Tapi dari mana Pak Mas Bimo bisa tahu bahwa banyak orang sekarang mau menjadi pastor tapi tidak mau menjadi hamba Tuhan? Kalau ukurnya seperti apa mereka? Kalau ukur gitu. Apa yang mereka keluar? Tindakan apa yang mereka keluarkan? Saya perhatikan karena saya posting keluar dan saya lihat responnya. Saya respon ada beberapa kawan-kawan saya yang pengen
pengen banget dipanggil pastor. Oh, pastor. Ya. Yang notabene mereka tidak ada, kalau saya bilang salah kitab, tapi Paulus bilang kalau dia beritakan Injil ada orang mengutusnya, ya. Sedangkan belum ada barang institusi yang mengutusnya. Karena dia mantan pemain film, karena dia mantan artis, tiba-tiba karena dia bertobat lalu dia bersaksi, saya pastor. Tidak ada. Tapi kehidupannya itu tidak mencerminkan hamba Tuhan. Terus akhirnya ketika saya posting tulisan itu, ada ngomong gini, ya belum tepat sasaran bro, katanya. Maksudnya apa nih? Iya, coba lu pelayan ke orang-orang kaya, pasti lu diberkati, gitu kan? Pasti lu banyak melimpah. Nah, fokus mereka kembali kepada materi. Tapi hamba Tuhan, ya kan, fokusnya buat pada materi. Tapi pada prinsip kerajaan sorga, beritakan Injil sendiri. Nah, seringkali akhirnya karena dia belum teruji sebagai hamba Tuhan, ada masalah datang, ya kan? Sangat mudah saya perhatikan dia meninggalkan Tuhan. Tuhan. Nah, kalau dia sebagai hamba Tuhan, dia tahu calling-nya apa, dia akan mati hidupnya di situ. Tapi jabatan pastor itu, panggilan pastor ini maksudnya dalam bentuk sahi atau hanya mulut saja memanggil dia pastor gitu? Gini. Secara institusi atau administrasi dia tidak direkomen gitu loh. Secara yang direferensi, emang tidak ada referensi ataupun kelegalan dia memiliki jabatan itu. Tapi karena dia merasa dia bisa udah ngutip satu ayat lalu dia posting pakai quote, dia pensiun dipanggil pastor. Gitu. Makanya ini fenomena terjadi, ya kan? Kenapa kita coba bahas ini? Ya kenapa? Karena Tuhan bilang, marilah kita pergi ke tempat lain. Terus mereka cuma teman-teman tadi itu hanya main di area medsos tadi, ya kan? Yang notabene emang benar kita bisa memanfaatkan teknologi untuk beritakan Injil, nggak salah. Tapi ketika mereka berada di posisi untuk terjun ke lapangan yang sudah terjadi. Yang beberapa teman saya ajak beberapa tahun lalu, ayo kita ke daerah ini, ayo kita ke daerah ini, terus baru orang ini, gue mau pergi, tapi lu siapin tiket Garuda, lu siapin kendaraan, lu siapin fasilitas dan sebagainya. Sedangkan seorang misionaris itu yang saya lakukan adalah apa yang ada pada saya berikan untuk Tuhan. Ini udah beda berangkat. Makanya tadi bilang ini. Ajakan Tuhan, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan. Bagi saya ini sebuah ujian yang Tuhan berikan. Kenapa? Kita mau nggak meninggalkan zona nyaman kita hari ini. Ya, contoh, kalau kita bilang, kita di BSD, Pak. Nyaman. Nyaman gitu ya. Kenapa BSD udah, bagi saya udah satelit, kota satelit kan ya. Coba ada. Tapi mau nggak kalau tiba-tiba Tuhan nyuruh Pak Wih ke Papua hari ini. Ya. Lu misionaris, berarti lu berani berjalan dengan misi Tuhan. Masalah nih, berani gak lu bayar harga untuk sebuah panggilan? Berani gak Tuhan bilang ini, ayo tinggalkan hartamu, ikut aku. Berani gak sama sepatu itu? Kalau kita bilang saya hamba Tuhan, saya yakin lu pasti berangkat. Ini bagi saya itu ajakan luar biasa. Marilah kita pergi ke tempat lain. Ikut lu, ke kota-kota yang berdekatan. Jadi stepnya. Contoh gini, saya nggak tahu apakah di tengah pandemi begini di tempat Pak Awi berstudi ada mission trip atau tidak? Tidak. Belum ada ya? Dihapus untuk sementara. Dihapus sementara. Nah, bagaimana cara kita tetap bermisi di tengah-tengah pandemi? Bagi saya itu ada di Lebobot ya loh, kalau kuliah kan. Karena setiap semester sampai nanti lulus itu ada poinnya. Kalau yang kita dalami sekarang ini BSD JKI BSD punya STT BS cabang apa Sangkakala cabang BSD, mission trip kita memang tidak dihapus tapi diganti dengan cara berkhotbah secara daring. Recording daring gitu. Daring. Jadi dari situ menjangkau jiwa-jiwa di seluruh yang melihat hasil yang kita sampaikan. Firman Tuhan itu. Jadi melalui mimbar ini kita post di YouTube semuanya bisa lihat gitu loh. Tidak perlu sampai ke pelosok yang harus kita sampaikan itu gitu loh. Berarti kan callingan untuk sebagai bermisi yang ajakan Tuhan, kan? Tetap harus kita kerjakan dong. Ya. Karena bagi saya
firman Tuhan ini berlaku kapanpun. Jangan sampai karena pandemi, ajakan Tuhan ke kota-kota lain untuk Injil, berita Injil sampai ke seluruh Galia, ujung-ujung bumi nggak tercapai. Bagi saya tetap berjalan. Mana yang tadi saya bilang di awal bahwa apakah di tengah pandemi begini orang misionaris tidak terjun ke lapangan? Ya kan? Kalau teman-teman sama saya akan tetap terjun ke lapangan. Mungkin kalau saya boleh tambahkan, kasus pandemi ini Tuhan sedang mengedukasi umat dunia bahwa produksi suatu perusahaan boleh stop. Ya kan? Usaha seseorang yang besar itu bisa stop. Ya kan? Tapi firman Tuhan tetap berjalan. Ya. Tidak stop. Lihat ya, gereja tutup. Tempat ibadah tidak boleh untuk beribadah. Tapi apakah firman Tuhan tutup dan tutup tidak berjalan? Tetap masih berjalan. Dan sekarang lebih dahsyat jangkauannya, malah meluas ke seluruh dunia. Betul. Yang penting ada wifi, yang penting ada HP, yang penting ada jaringan. Di situ pun, di pelosok-pelosok dimanapun bisa melihat. Betul. Hasil rekaman ini. Luar biasa sekarang. Tapi pertanyaan adalah berikutnya. Mereka hanya menyaksikan. Ya kan? Karena cara berpikir kebanyakan orang, mereka ketika menonton suatu tayangan di HP, baik itu video, baik itu ibadah, mereka bukan ibadah, hanya menyaksikan kayak film biasa. Akhirnya, ya kalau dia terjamah, kayak pasir barang gitu. Kalau kamu di rumah ibadah, ya jangan sambil makan, gitu kan ya. Jangan sambil main-main, jangan sambil tiduran. Kalau berjamaah kudus, ya serius, gitu kan. Nah, itu terjadi ternyata bukan hanya ada di jemaat. Saya dapat di keluarga saya loh. Ya, terus mama saya karena mengikuti ibadah gereja kita dengan tekun, dia tekun orang rumah. Ibadah. Ya. Dia lupa. Kenapa? Saya ngomong fair-fair aja. Karena di keluarga saya pun merasa nonton di laptop, di HP kayak nonton biasa kan. Terus yang paling saya tegur adalah gak pernah ngasih persembahan. Jujur-jujur aja di rumah nonton kan ya. Seberapa banyak dari kita bisa meresponi panggilan Tuhan. Sedangkan Alkitab berkata, hendaklah kau datang kepada Tuhan dengan tanpa tangan hampa. Ya. Nah, kembali lagi nih. Terus yang benar nih, pandemi begini, banyak orang kita bisa milih kok banyak acara, baik ibadah, baik gereja, baik event apapun namanya itu acara itu. Tapi ternyata sekarang lagi musim penuaan besar-besar. Ini dalam satu minggu saya bisa dapat 3-4 orang. Ketika saya ke lapangan, ternyata emang lebih mudah. Kenapa? Karena mereka udah didahului dengan media sosial untuk melihat kan ya, udah tahu nih. Terus, tapi mereka bingung ke siapa, ke person ke siapa, karena mereka butuh pelayan langsung. Nah, saya coba kembali mencermati ini. Kalau kita nggak pernah beritakan Injil sampai ke bawah, ya, sampai ke tempat lain, ke kota-kota, hanya berdiam diri, kita cuma seperti jagoan kandang. Ya, saya ngomong ini. Karena untuk itu aku telah datang. Keren. Yesus datang, dia tinggalin zona nyamannya, dia ke bawah, di tengah-tengah kecamuknya dunia, di tengah pandemi dunia, ya untuk apa? Supaya keberitaan Injil. Gua mau tantang teman-teman semua di rumah. Ya. Kita penuh dengan ketakutan untuk memberitakan Injil atau tidak hari ini. Ya. Waktu terus berjalan, ya, nggak bisa main-main lagi. Kita pakai apa yang ada tangan kita hari ini, yaitu HP, media sosial kita, untuk beritakan Injil sampai ke ujung-ujung. Saya Bimo. Saya Pawi. Saya Taka. Terima kasih kembali dengan tema-tema berikutnya. Shalom, Tuhan berkati. Ya.